7 mitos yang benar dalam Islam. Keluar saat maghrib. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Ayam jantan melihat malaikat. Apabila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia melihat malaikat. Sedangkan apabila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengunci yang rezeki di patuk ayam. Nabi Muhammad SAW bersabda, seusai sholat fajar subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Tidak menghabiskan makanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Berbicara saat mandi. Hal ini didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menjawab salam saat sedang buang air kecil. Ada seorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang hajat. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Membuang air panas di lubang. Dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang kencing di lubang. Qatadah bertanya, mengapa kencing di lubang dilarang? Beliau kemudian menjawab, lubang itu tempat persembunyian jin. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud. Kasur ditiduri makhluk halus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah riwayat, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka kibasilah tempat tidurnya dan ujung sarungnya, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang akan menimpa padanya. Wallahu a'lam bissawab.